Pengenane jadurno wa ingkunta bi amri khudu'at lakal asbab. Kapan-kapan panjenengan urip komitmen dengan perintah Allah. Saya hanya melakukan perintah Allah, tidak akan melakukan perintahnya nafsu, perintahnya siapa saja. Maka akan dimudahkan untuk melakukannya, karena tidak ada orang itu tidak bisa taat, tidak bisa tidak melakukan perintah Allah. Dulu saat niki zaman pandemi terus PPKM darurat, masjid ditutup kadenge salat Jumat mboten saged, ini kan berarti tiang badhe taat mboten saged. Ora, iku keliru. Taatnya tetap kita bisa. Ya ora ditutup ya ora kuat ora diperintahno Jumatan, berarti ngoten, berarti ora kita gak usah kan kita gak, berarti kita komitmen dengan perintah apa enggak bisa. Karena Jumatan diperintahno ketika gak ada udzur. Nah, ketika ada uzur apalagi terus dijogo oleh masjidnya di on tutup, ya sudah diperintahkan kan ya, penak ngeten iki. Ya gak Jumatan. Lah nggih ora oleh kok ya wis lah. Wong kaji mawon nggih. Ora kewajiban. Ini kajinya kaji mboten saged. Itu berarti Anda bukan bi amrillah tapi bil haji. Lek bi amrillah kan dengan perintah Allah, kalau enggak bisa enggak diperintahno karo pangeran, ngoten lho. Ketika panjenengan komitmen karo perintah, ya wis ora diperintahi ora tak lakoni. Diperintahi apa ya sabar iku tok ngoten mawon. Pemuenak berarti semua orang bisa taat kepada Allah. Tidak ada istilah karena ada halangan sehingga kita enggak bisa taat, gak iso lakoni perintah, gak iso. Nah, tapi lek ono alangan gak iso sholat, ono alangan gak iso poso, ono alangan gak iso kaji, bisa terjadi. Tapi lek dengan perintah gak iso. Nah, padahal hubungannya kita kepada Allah itu bukan dengan sholat, puasa dan zakat, tapi hanya perintah. Penak to lek di emoninge teniki, kita gak stres. Ngaten lho. Kaji gak oleh ya alhamdulillah san maran kita enggak repot wong ora diwajib ngoten lho. Nah, ngoten. Wa in kunta fihi. Kalau panjenengan bukan karena perintahnya Allah tapi bihi kelawan Allah, apapun yang kau lakukan yang dilakukan Allah. Apa yang kau lakukan adalah yang dilakukan Allah. Artinya engkau tidak pernah merasa itu perbuatanmu, merasa yang lakoni pangeran, dilakokno pangeran. Nah, kalau seperti itu, wa ing kunta bi alam tasyadran gamentor anaksane sira gaira wilingane Allah. Tadok doat mempo dipli-dipli. Ayo khodoat dikesi dipli-dipli, wa zalat lan ngasor laka kedui sira walakwan. Siapa saja yang melakukannya itu krono diperintah, ora krono perintah, mergo pertolongane Allah. Melihat segala sesuatu apapun iku mergo penggaweane Gusti Allah, bukan karena dia. Sehingga tidak pernah membedakan antarane orang yang melakukan kejelekan dengan orang yang melakukan kebaikan dari sisi penggaweane Gusti Allah niku padha. Jadi kalau ngeten ini orang pernah nyalani wong maling, kita akan merasakan masya Allah ini kuyo dilakok no karo pangeran. Lu apa boleh kita katakan tu maksiat sama pangeran? Betul, kita harus boleh melakukan semacam itu asalkan bukan perbuatan kita, tapi perbuatan orang lain. Lek panjenengan pun kalau ngeten khodoat lakal akwan, semuanya makhluk akan tunduk dateng panjenengan, akan dipindipli. Artinya dipindipli apa? Ilang kabeh orang ngalang-ngalingi panjenengan sholat, orang ngalang-ngalingi panjenengan wasno nang pangeran. Palayak jub buka mengkorang ngaling-ngalingi yang siropo seun minah sangking akwan an musyadati mengkawiniya sangking nakseni datkang majibak mujudakan akwan. Jadi ada apapun panjenengan gak akan terhalang panggah ketok niku sing
enek Gusti Allah yang wujud hakiki Gusti Allah, sedangkan yang ada itu bukan wujud hakiki dalam arti fi maqamil fana, yang ada hanya Allah. Fi maqamil baqa, yo yang ada adalah Allah. Kalau di dalam maqam fana, maqam fana'i barang kabeh niki mboten wujud, tapi fi maqamil baqa sing wujud Gusti Allah. Maqam fana'il fana, kabeh barang itu enggak wujud, artinya apa? Kita nganggap bahwa barang yang wujud tidak langgeng itu hakikatnya enggak wujud. Sing wujud sing hakiki adalah sing wujud sing langgeng. Kalau sampean duwe omah sing wujud nang omahe, nah misalnya omah sing wujud ning kunus sing ngene ning kunus Zaid, terus ana tamu Umar Bakar, gak iso diarani iku omahe Bakar ora iso. Rono Bakar yang gak diarani wujud. Wis sing omah gak enek. Lho ana Bakar Umar ora, ono tamu. Lho kenapa tamu? Wong dhek arep ilang kok, eh? Nah, barang sing kabeh arep ilang ini tidak dianggap wujud hakiki, balik diarani bayangan sing duwe wujud. Bayangan niku mboten langgeng, ilang niku. Padahal sakliyane Gusti Allah kabeh mboten wonten sing langgeng. Buat dengan sing langgeng, akhirnya gak dianggap wujud. Bahasa iki menungso dia ini betenenten. Nah, terus saya iki enek terus dilungkas ora enek man, ora enek maneh. Iku dianggap gak enek. Nah, gak enek. Dan perkara sing uripe gak langgeng kewaben iku dalam wujudnya wujud murakab. Dalam wujud hakiki ini betenenten. Golek ono gak enek. Napa mawon sing barang sing ilang. Nah saniki menungso, kalau ana menungsone ora enak. Kitangane menungso, kakine menungso, sikile menungso, menungsone gak enak. Iku mergo barang gak langgeng. Masjid iki ora langgeng. Pokok kaya ngene ora langgeng. Nah, mulane masjid iki gak enak. Sing enak yo, jaran dalan iki cakake masjid, terambi masjid, halaman masjid, masjid iki gak enak. Nah, ngoten. Apa perkara sing gak langgeng kabeh gak enak. Perkara gak langgeng niku koyo dinindok amun-amun. Mata murgana ndok amun-amun niku lek didelok kok dewan tok enek, lek dicedeki gak enak. Menungso niku kadang kalau menungso cedek ana gak enak. Ndi nggih? Iki tok duduk iki menungso niki irunge. Hah? Ndi ta menungso niki? Ya iki duduk iki sikile iki tangane. Lek kok dewan en. Masjid ini kok dewan kok cedek ana sing ndi? Iki to masjid duduk. Ya kuwi iki sing iki ya duduk. Lek kok dewan tok kae lho masjid cedek ana mboten enten. Niku barang panak niku. Napa mawon pun mung kaya fatamorgana kok. Fatamorgana. Motor niku lho, kae lho motor. Saman cedeki gak enek. Endi iki setire iki bane iki mesine motore gak enek. Tapi lek kok dewan enek. Blitar niku sampean ningali kok dewan tok enek. Lebonono masuk Blitar opo gaji kae. Terus Jalorejo niku, ora usah Jalorejo terus marono. Endi mulo sampean ngono sampean. Sampai dugi entek kok mbak gak enek mlit. Gak enek Blitar. Lek kok doan enek Blitar. Niku jenenge fatamorgana. Barang fana, ngoten. Lah, barang fana kaya ngene iku berarti asline hakikate ora wujud. Mulane karena hakikate ora wujud, sing wujud hakiki ya sing wajib sing wujudna iku sinten niku sih? Allah. Nah, ketika panjenengan niku ndelok sembarang iki mergo Gusti Allah, iki mergo Allah, mergi mergo Allah. Akhirnya semuanya sing enek ora iso ngalang-alangi sugih yo gak ulap, melarat yo ora ulap, lara yo ora ulap, waras yo ora ulap, krana apa? Roh kabeh niku kok pangeran, sing dadekno pangeran, sing ketok pangeran.
Pangeran. Nah kita sekadung kenal lek pangeran niku mulya masih dadi ana lara ya panggah mulya. Nah lek panjenengan roh sik sehat niku asem woge senajan tenan Pak sepeda ontel ya panggah. Wah, ya suke ngoten lho. Ora saiki melarat ora ngoten lho. Hah? Nah, Gusti Allah mulya senajan penggawe barang cilik kaya iki panggah mulya ngoten lho. Saged paham? Nah, ora-ora berubah niki. Fa'alut tariq imma alim billah fa yusidu al asya. Pun niku mawon pun. Ah. Al-Fatihah.